Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi mencangkok pohon buni ya teman-teman. Medianya sama ya. Medianya sangat simpel ya teman-teman. Medianya kita sudah siapkan ya dengan plastik es ya teman-teman. Langsung aja disimak buat sahabat tanam seluruh Nusantara. Simak ya, takutnya gagal paham. Oke. Tetap simak video-video berikut ini. Oke, ini kita sudah kupas ya. Kita sudah kupas menggunakan pisau okulasi seperti ini. Kita sudah kupas seperti ini teman-teman. Langsung aja kita oleskan bawang ya untuk rangsang akar. Seperti ini. Tuh. Rangsang akar. Sangat mudah ya. Cara melakukan metode seperti ini sangat mudah, simple, praktis, nggak pakai ribet. Nih, sama nih, dioleskan. Seperti ini teman-teman. Kita langsung aja ke caranya ya. Simak terus videonya biar tidak gagal paham. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke caranya. Caranya sangat simpel. Kita menggunakan plastik es ya. Langsung aja. Ini pasti kita sudah siapkan. Set. Selanjutnya kita bungkus teman-teman. Seperti ini caranya. Bolongin. Simpel banget mencangkok, simpel, nggak pakai ribet, jadinya seperti ini teman-teman. Tuh, simpel banget ya. Kita sudah menyiapkan seperti metode seperti ini ya, plastik es ya, sangat simpel. Kenceng, paten. Nanti di sela-sela ini kita kasih lubang ya, biar ketika air hujan jatuh kemari dia dapat udara ya. Kalau tidak dibolongin takutnya nanti nggak dapat udara. Maka tadi nanti kita bolongin ya bagian ini. Kita bolongin aja langsung sama pisau tuh. Sama pisau ini ya. Langsung biar dapat udara. Karena ini ujungnya sangat runcing. Tuh, kita pakai ini aja nih. Simpel sekali. Nggak pakai ribet ya. Nyangkok. Metode seperti ini. Sangat simpel banget. Oke, jangan lupa like and comment. Subscribe channel saya. Agar saya semangat membuat video-video yang bermanfaat ya. Saya sih bukan profesional ya teman-teman. Tapi saya ingin berbagi pengalaman saya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.